berhasil angka beban 2 melawan 1. Oh, menurun tadi teh. Randy dengan tenang. Goblok ya deh. Akan jump setnya sangat spektakuler dimainkan Nanda. Dicoba akan terima di belakang. Kita lihat. Siapakah dia melainkan Derby menerima bola dengan sejuk. Tapi sayang tidak berhasil ya penolong. 3-1. Hanya Randy kembali. Masih Derby. Ada Sadi. Derby. Luar biasa Randy dengan tenang, apalagi Gusnya di sana akan bahaya. Penalti, penalti. Namun blok. Cover akan masuk. Angka berubah 2 melawan 3. Muhammad Putu dengan tenang mencoba akan kirim bola. Sangat cantik serangan Anda. Bahaya banget serangan super Anda. Akan gagalkan libero dengan tenang mereka. Bermain cek. Tak mau kalah mereka menerangkan kejos. Tapi mungkin sedikit salah komunikasi apa yang terjadi. Lolos. Melkis dengan tenang bermain aksesoris. Tidak menonton dengan angka berubah 4-2. Bagaimana prediksi kita? Apakah akan tetap anak dari CS Putra yang lolos atau sebaliknya? Kita lihat 3-4. Gratis satu saja untuk disamakan. Apakah Arsil bisa untuk menyamakan angka karena jelas bola dimiliki Randy ataukah Rudy maksudnya? Tidak mau kalah, Ros. Mencoba mencetak dengan rekayasa tipu daya. Namun tipu muslihat dikatakan jadi tipu mustahil. 5 melawan 3. Hanya Ojoy. Mari kita lihat Ojoy. Ada kesempatan mereka balas dendam. Cukup tegang mereka bermain. Kita lihat nomor 9 siapakah dia. Umar Kuse kembali akan terjadi masuk. 6-3. Hanya Ojoy yang sepat. Begitu pandai beraksesoris. Tidak menonton betul. Masuknya Ojoy. Betul-betul karena Ojoy punya mantra. Setelah ya ritual dibaca oleh Ojoy, tinggalkan Ojoy siap gempur musuh beratnya, apalagi dengan Sim Salabim. Abra-abra. Ini ya Ojoy. Hebat dong. Oh, salah baca mantra Ojoy. Padahal kami sudah memberikan instruksi kepada Ojoy. Kita lihat balasan asiknya. Luar biasa bung. Hebat banget dengan angka berubah 8-4. Terjadi gerak cepat yang mainkan mereka, melainkan seorang nomor 9 siapakah dia? Muhammad Kuse. Berambut hebat Kuse kali ini akan coba gempur musuh beratnya. Tidak gagal produk asli kanan Anda, tapi sayangnya terlalu keras bung. 5-8. Buang-buang modal Kuse. Berhati-hati boleh Kuse, kita lihat. Seperti Warus. Kita lihat bagaimana ada serangan Maman Melkis. Satu pulang kas Melkis kembali membawa harum di kalangan CS Putra, kita lihat. Kesempatan CS Putra, Melkis kita lihat. Dengan tenang Melkis, Melkis, Melkis. Tapi sayangnya yang satu kelebihan, yang satu kekurangan. Pandang surut dikatakan seperti laut. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Kita lihat bagaimana Wajimal. Kita tonton Melkis. Kita lihat Randy. Apalagi Kuse. Nampaknya blocker kembali akan berhasil. Namun terjadi kesempatan angka berubah 7-9. Wajimal kembali. Dibiarkan bung. Manis kontrol, tidak berani minum ampedu karena akan pahit rasanya. Hanya bola bulat akan coba petik dengan baik. Siapakah gerangan yang mampu menjaganya? Dengan satu pulang keras dicoba. Di tangan baik-baik. Namun dikatakan tidak nyebrang. Dikatakan senjata makan tuan, pagar makan tanaman. Alias koran mungkus senek. 11-7. Anda jangan putus asa karena mayit bisa hidup lagi di cross ini. Walaupun tadi kalah akan menang. Tapi sebaliknya. Tadi menang akan kalah. Kesempatan Wasadi. Begitu juga Putu. Kita lihat Melkis. Ada Randy. Melkis. Namun blocker kembali akan terjadi. Blok upper dimainkan mereka akan berhasil 18. Masih Wasadi kembali. Dicoba Melkis. Ada penalti. Hebat maning. Blok upper mereka akan masuk. Kembali naik poin. 19. Dua tertinggal kembali tadi. Akan siap menggempur. Melkis tidak ragu. Ada Randy dan Ojoy. Bukan main kembali. Balasan Putu. Putu lagi bermutu. Putu lo mengatakan.
10, 11 hanya tim mau diberikan. Boleh, boleh saja. Tadi itu. Tadi. Tadi. Menonton kepada teh. Oh, poho di mobil di bang. Ayak itu di. Kayak itu kali belum tipir kali. Mari lanjut setelah minum lagi. Kesempatan Wasadi apalagi Melkis. Begitu hebatnya Ojoy. Namun kilat kuit tek-tek di bagi Ojoy. Tapi sayangnya sedikit menyamping. Sudah sama. Hanya Sadi kembali pandai beraksesoris. Akan siap kuit ketek dan di belakang ada blok ketek. Luar biasa blok ketek Anda akan masuk. 12-11. Terjadi gerak cepat dimainkan Randy tanpa tambah hilang. Kuek ketek. Hanya bola-bola memiliki Gaber mungkin. Apakah bisa terjadi serangan ini dari bulan seorang Muhammad Arsil? Masih Arsil kita lihat. Oh, Gaber. Luar biasa derby masuk kami. Angka berubah 12 sama. Betul-betul derby. Arsil dan Warus. Sadi dan Putu. Pai dan kawan-kawan apalagi. Randy dan... Serangan seorang nomor 9 pun siapa dia melainkan Kusi akan masuk 13, 12. Hanya penalti sosok seorang pemain rebutan akan siap kembali muncul dengan tiba-tiba serangan dadakan. Dicoba digagalkan Pai, akan bahaya banget. Teman terjadi, oh. Luar bung. 14, 12. Hanya Predai, kita lihat. Ini kesempatan Predai. Berjalan nyaman Predai. Semangatnya bukan main apalagi serangan kita Warus. Dengan hitungan detik Warus. Tidak usah banyak kompromi. Kaligus main jebret 13-14. Mari kita lihat bagaimana reaksi yang hebat dimainkan Arsil. Tidak gagal Predai. Apalagi Kuse. Kembali Malkis, Malkis, Malkis. Masuk maning Boboto bilang Malkis gitu loh. Malkis gitu loh. Malkis gitu loh. 15-13. Betul-betul CS Putra punya Malkis. Apalagi betul-betul CS Putra punya Ojoy. Begitu juga Pai dan Sadi. Apalagi Arsil. Maupun Cimal kembali akan sangat bengal. 16-13. Putra Sumedang tidak akan tandang. Mereka siap berjuang melenggan. Cisaar CS Putra kita lihat. Wah Ojoy kembali. Terlalu kebesaran tenaga Wah Ojoy. Dikatakan kebanyakan vitamin B. Hanya Rudy pemain libero kembali masukkan CS Putra. Dan kita lihat bagaimana apakah bisa atau tidak derby. Dengan semangatnya pulang keras. Warus. Masih mantul mantap betul jebret. Melkis, Melkis, Melkis. Luar biasa Melkis harumnya kali ini. Seperti parfum yang dipakai ibu. Kita lihat Melkis. 17-14. Mari kita tonton sama-sama semangatnya bukan main serangan ini dari pelukan dua insan. Kembali mereka bermain jos. Hebat banget kembali. Riano Jaya. 15-17. Riano Jaya. Kita lihat bagaimana kembali akan serangan indahnya dimainkan di belakang. Dan kita lihat bagaimana terjadi balasan dendam cukup api membara. Akan berkobar. Dan satu set yang baik. Oh! Masih duel dimenangkan Rende. 18-15. Melgis kembali. Iya, mari kita lihat dengan tenang akan coba spektakuler dimainkan mereka. Spike yang baik. Ada blok-blok manisnya. Dikatakan surga yang kau janjikan, neraka yang kau rasakan. Asik nanah nampina, ternyata pahit kasana. Kesempatan mereka akan balas dendam dan satu spek yang baik saat dia akan masuk sana. 16-19. Oh, kepada pemilik kendaraan nomor polisi Jeep 1138 CM. Toyota warna hitam digeser dulu. Dan nomor polisi Jet 140 HS Mitsubishi kuda biru digeser dulu. Sekian, terima kasih. Baik, hadirin dari langkah berubah 20-16. Babak pertama cukup dilema, dua-dua bermain sangat sempurna. Melainkan seorang Muhammad Zidan. Istri Warus dan Sadi akan duel dengan Ojoy. Ternyata Arsil berhasil 17-20. Hanya
terpaut tidak di depan sama dikejar Sadi. Dengan baik Sadi. Apalagi Joy kita lihat. Usai berjalan tepat 2-1 bebas. Kesempatan lagi siap tempur dengan baik karena Randy tanpa hanya Randy kembali siap tempur dengan baik. Begitu Warus akan serius. Apalagi Sadi dan Arsil. Cukup pasangan yang ideal antara dua insan. Melainkan Sadi dan Arsil. Karena dua-duanya mereka mengklaim kemenangan untuk lolos. Siapakah yang akan menjadi jenderal juara pertama kita lihat. Nampaknya Malkis kembali. Apalagi Predai. Terjadi sedikit pelanggaran dan angka pertama. 19-21. Kadia. Dua wasit beda pendapat mungkin. Lihat 19-21. Aja sih kita bikin sama sih. Iya beda pendapat wajar-wajar. Itu benar siapa yang satu. Kita lihat bagaimana kembali Waputu dengan tenang. Satu sentuhan yang baik dimainkan Waputu. Kita lihat Waputu. Tidak gagal Melkis dengan tenang. Joy tak ragu lagi apalagi. Zidan dan Guse. Angka berubah 22-19. Predai kembali dikatakan sangat ganteng dengan pukulan aras Anda. Karena asli Bantul Bantar Zutulen kita lihat. Akan Waputu apalagi Wasadi. Warus. Sangat serius Warus bermain kali ini. 20-22. Selisih 2 terpaut di depan untuk disamakan. Apakah bisa karena Kulara dia berkejar? Burung terbang bisa ditangkap. Mari kita lihat bagaimana riwayat mereka akan tumbuh dengan blok kapernya Joy. Hebatnya Joy. Harumnya Joy. 23-20. Oh, maaf kepada pemilik kendaraan nomor polisi Z1138CM. Toyota warna hitam digeser dulu. Dan Z1405HS Mitsubishi atau Mitsubishi kuda biru tolong geser dulu. Enggak kayak geser enggak sadar. Kuring lain di mobil mobil tapi dengan reporteran. Kita lihat. Bagaimana bola-bola meledak kembali muncul. Oke. 2-4-2-1. 2-4-2-1 kita lihat bagaimana serangan indah di peluk nomor 9. Siapakah gerangan seorang Muhammad Guse? Dengan penuh semangat Guse. Sungguh akan sangat rese bola datang Guse. Hebatnya kembali seorang Muhammad Derby. 2-2-2-4. Penyakit lasuan terjadi bukan hanya tenang. Di Indonesia dimanapun ada. Kita lihat bagaimana Warus akan siap menempuh bersama-sama. Tapi tidak gagal Randy. Apakah dia akan masuk? Habislah sudah. Tewai kembali kita lihat di kubu tribun sebelah utara yang cukup padat. Ibu-ibu sampai berdesakan tapi tolong dengan nyaman ya. Mari akan take off dibuka. Babak kedua cukup dilema boleh dimainkan Randy. Orang kengayuh. Tidak gagal kembali kita lihat. Pukulan mahal di tangan Putu namun sayang akan arah balik dikatakan lagi selah. Maling telah dengan angka 1-0. Randy tanpa Tamalilang kembali masih akan bergerak cepat bermain lebih spontan. Cukup religius menerima bola. Ada Putri di sana. Tidak masuk maning Putu. 2-0. Saudara-saudara kita lihat bagaimanakah reaksi yang dimainkan Randy dengan tenang. Tapi di situ akan dibalas dengan baik namun ternyata luar gol. Betul-betul kalau kaca bisa patah, kalau kayu bisa pecah, angka pun bisa berubah 1-2. Dengan semangatnya Putu mencoba akan gagalkan anak-anak dari CS Putra dengan tenang menerima bola dan kembali Predai. Tepat bola pertama dimiliki Predai datang kembali. Guse. Tak mau ragu pula balas. Dengan pukulan Muhammad Rus akan serius. 2. Sama. Mari kita tonton lebih baik karena betul-betul dua partai saling dendam. Api berkobar sulit dipadamkan. Palingkan Jenderal Putu maju ke depan apalagi. Libero Rudi kita lihat. Bagaimana Randy dan Guse.
Hebat banget, Boboto lagi bilang, kusai gitu loh. Kusai gitu loh. Kusai gitu loh. Betul-betul kusai bermain asik. Apalagi Tredai. Kita lihat. Oh, bukan yang hebat. Arsil memainkan bola kuih ketek. Akhirnya masuk tiga sama di babak yang kedua. Arsil kembali. Kita lihat Arsil. Masih Arsil. Dicoba Tredai. Ada Randy. Malkis kita lihat. Oh, bagus bang. Blok mereka akan mantap kita lihat. Dengan mantul mantap betul. 4-3. Betul-betul anak dari di mobil pulang dulu lanjut. Oh maaf ya, ya ya betul. Ini nama semangat coy, semangat. Oh palingan kuring terlepas iya salah nggak nomoran padahal gue ngira ragu-ragu dan bener nomor salapan Majidan. Dina buku laporan aja kita lihat. Apakah bisa ambil kembali bola-bola dibeli dengan ganteng nomor 10 pun akan terjadi sangat indah. Ditahan dengan baik apalagi terjadi. Balasannya hebat. Mereka bermain jebret. Asiknya kembali. Dengan curi-mencuri. Bukan hanya pandai mencari dompet tapi mencari bola. 6-4. Boleh-boleh mereka bermain keras apalagi terjadi sangat indah pun belakang. Disobretan Predai dengan ganteng yang diberikan. Ada seorang. Sidan kita lihat bagaimana kembali. Adakah pukulan keras masuk Malkis di mana kesempatan lagi-lagi bola bulat akan siap dimainkan karena jelas bahwa Jidan sosok seorang pemain rebutan di situ mantap banget. Ada seorang Muhammad Derby 75 hanya Derby dan Warus di belakang juga dibantu Pai dan Wasani. Begitu Rudy sebagai libero maupun Jidan kita lihat. Preda dan Randy kesempatan. Malkis untuk mengejar entah. Hanya terjadi keluar di sana. 8-5. Neck point kembali. Kita lihat Warus. Cukup sangat bangga sekali akan menerima serangan super Warus. Bukan hal yang gampang kita lihat menerima Warus. Tapi Randy cepat ambil bola. Dengan dipelukan seorang Muhammad. Jidan. 6 lawan 9. 6-8 karena terbalik nomor ya di catatan kami nomor 9 adalah Kuse padahal betul Jidan. Jidan bagaimana kembali luncurkan dengan sangat super dipelukan seorang Muhammad. Melkis kembali akan dipalas dengan baik nomor 10 pun Muhammad Derby akan kembali berhasil. 9-6 3 tertinggal siap untuk dibalas karena betul-betul bahwa Jimal tidak akan sia-sia dengan tenang mencobakan. Berbayangkan saya poya-poya kali ini Jidan tidak masuk. Terlalu kekerasan tenaga anda. 10-6. Hanya dua jenderal wasit memberikan tim out si boleh. Karena sesuai di pentas pelatih utama dari Putra CS silakan saja. Oke persiapkan kepada ya tim Geblek. Dengan Dewi Krishna disiapkan juga untuk dipercepat nanti sesudah usai ini pertandingan di semi pertama. Oke coy, 7-10 hanya 3 untuk sama dikejar kembali nomor 11 selainkan seorang iya Muhammad usai kita lihat bagaimana kembali akan luncurkan satu umpan meledak ada Derby masuk ke sana 11-7. Bukan hal yang gampang menerima pukulan keras dari seorang Derby. Apalagi Sadi, seorang sosok toser yang cukup ideal kita lihat. Tak mau kalah Randy. Semangat bermain lebih tepat apalagi ada Ojoy, ada Predai. Kita lihat duel dengan cantik. Oh, masuk bung. Betul lah masuk. Betul masuk lah kata orang Batak bilang. 8-11 lah. Di 8-11. Ayo kita lihat. Ayo bagaimana bung kita lihat. Di situ dimakan apa yang sampai dengan tenang kembali yang hanyo. Oh ya dimakan. Oh ya yang lah. Ngangal mani. 12-8. Ngangal mani katanya. Kita lihat bagaimana kembali serangan ini dari puluhan putu.
akan coba terima dengan ganteng. Satu spike yang mereka ujung akan balasan tajam banget. Angka berubah 19-12. Akankah Frega yang akan berjalan? Bisa atau tidak ditahan dengan begitu dari para Swarus? Cukup serius. 13-9. Kalem Joy, kalem Joy. Oh, apalagi tadi sekarang bisa kalah. Kita lihat bagaimana reaksi yang tumbuh dimainkan Fredai. Semangat Mercis bukan main. 10-13. Kalem Joy, kalem. Hanya minus 3 untuk dibalas dengan baik. Bisa atau tidak Wojoy? Karena semangatnya Wojoy tidak gagal PI. Kita lihat Warus kena sih, tapi Wojoy bebas. Dikatakan mundur kena sih, 14-10. Banyak kesempatan bola-bola tim ini dengan siapa di RP dengan tenang bikin serangan. Tapi mudah dapatnya kembali Rudy. Akan semangatnya Magis. Makan tepat. Hanya seorang Magis kembali bisa untuk mempertahan. Memperbanyak angka, memperkaya angka. 11-14. 3 untuk sama, kita lihat bagaimana reaksi. Main dengan bintang tapi sayang gagal gong. 15-1 kembali siap mencoba akan tampuh. Kemenangan mereka bisa terjadi benar aksesoris bagaimana supaya rekayasa akan masuk dan kesempatan Rudy Mermanya. Apalagi kita lihat serangan Melkis. Masih Melkis, Melkis kembali Melkis. Ataukah seorang Didan kita lihat tidak mau gagal. Sentuhan yang baik Sadi. Dicoba akan duit sampai kalah. Jemal. Akhirnya Iwat Jemal menyanyi langsung. Sungguh kau pemain yang kejam, yang tidak punya perasaan, sehingga diriku dikalahkannya. Lepaskanlah aku, lepaskan. Sungguh ku tak tahan, ku tak tahan. Tak tahan minta dilepaskan dan pukulan keras Jemal. Dan kembali bola-bola akan coba dimiliki Malekis dengan tenang. Dicoba akan diterimanya dengan senang. Karena jelas bahwa anak-anak dari CS Putra bukan lawan belen-belen. 17-12. Apalagi Riano Jaya akan siap mampu mencegah satu serangan dari anak CS. Kesempatan CS tidak gagal. Kita lihat CS Putra akan masuk kembali. Predai. Apakah luar atau masuk Predai? Oh, nampaknya luar kita lihat. Kita lihat yang ulang. Iya, kita lihat tayang ulang di televisi Anda. Iya, betul luar. Betul, iya. Di reply, betul luar. Mari kita lihat kembali reaksi bertempat. Reaksi langsung berkembang masuk kami. Dengan angka berubah 13-18. Hanya 5 tertinggal, tapi mungkin mereka tidak putus asa. Putus asa adalah dosa. Putus cinta menderita. Putus persahabatan agama. Namun putus tali sendal mangga jingjing kusorongan. Iya, tinggali. Aduh, hebatnya derby. Bayangkan eta tenggelan derby, lamun heuk ningang susu ibu bakal nyelot 3 meter. Oke, saya kembali kita lihat bagaimana hebatnya luar biasa dengan serangan indah. Dicoba ditahan kembali dengan baik mereka bermain jebret. Asik lagi-lagi berjalan nyambung namun kembali gagal. 20-13. Ayo Jai. Oke, so 20-13 hanya 7 tertinggal tapi mampu akan Randy berkerja keras. Muhammad Ojoy dikatakan sangat galak. Galaknya serang Ojoy dikatakan seperti serigala berburu domba. Akhirnya Megijet almarhum berbicara. Sungguh teganya. Kang Ojoy tega banget. Apalagi Arsil. Begitu Siraja tega. 21-14. Siapakah dia yang akan kalah? Siapakah dia yang akan menang? Siapakah dia yang akan berjuang? Dua-duanya siap menempuh hidup kemenangan. Namun ternyata masuk bom. 22-14. Lepas kontrol mereka disangkanya luar. Hanya kesempatan kembali bola-bola tim Lingki dengan ganteng. Oh, tegaduh daya, tegaduh sabun colek, angin pitulung rinso, pembersih segala noda. Tegaduh daya kena rima bola, tegaduh kekuatan kena rima ya bola. Hanya kesempatan Warus akan kasih umpan dengan baik apalagi Putu. Hebat banget. Wah, Putu masuk lagi, Bung. 23-15. Lancur.
hancur berubah berantakan saudara. Hancur, hancur. Seperti bom meletus. Hancur mena. Bikin kapal bola tak. Luka kidul luka kaler ia bola datang di tengah langsung kusala mulai kumelkis. Hebatnya tegala Melkis memperlambat dengan kehabisan mereka 16-23. Ayo Joy. Hanya bola bulat dimiliki Ojoy Saputra Wijoyo. Karena bahasa Jepang napa main poli Ojoy Saputra Wijoyo. Asik banget 24-16. Ayo 24-16 game point dimainkan derby. Apakah bisa atau tidak derby? Bermain lebih semangat derby kita lihat. Di semifinal pertama derby kembali akan lucu. Randy kembali kita lihat, apalagi Cidan kembali keras 17-24. Penyakit last one sudah biasa, Cidan pun siap menempuh demi untuk memperlambat waktu. Karena betul-betul Cidan bukan lawan belen-belen. Siap Cidan, mampu banget Cidan. KI kita lihat, oh, dicoba akan petik. Bukan hanya jambu yang dipetik, oh, habislah sudah. Riwayat akhir. Apep gantian. Babak ketiga sementara Randy. Apep gantian. Masih coba taklukkan dengan baik seorang Putu. Akan masuk gerak cepat dimainkan Putu. 1-0. Babak penentuan babak ketiga ini cukup sangat sengit. Dua-duanya akan siap bermain lebih agresif. Melainkan ototnya dua-duanya. Apalagi Putu kali ini. Cukup tenang diterima. Kuse ataukah Zidan. Oh bagaimana? Predai berani dengan menganyamakan. Angka satu sama di babak yang ketiga. Ayo Joy. Hanya Ojoy bukan lawan belen-belen. Karena betul sekali Ojoy tidak akan pulang kampung. Akan bawa juara utama. Kita lihat ini kesempatan Ojoy. Dipelukan Putu akan diterima. Lepas kembali bola jangan terus. Akan sangat bahaya. Namun pelanggaran 2-1. Riano Jaya maupun CS Putra. Dua-duanya pemain yang paling best of the best. Dengan Ojoy tampil lebih baik kita lihat. Dicoba makan Pai tapi tidak ragu pukulan sangat spektakuler dimainkan Arsil. 2-1. Hanya Arsil yang bisa main cepat. Karena tanpa Arsil akan seperti apa kita lihat. Bukan hanya dongeng Arsil tapi betul bukti kalawan nyata bubuk roti di mata. Kurang tinggal ikan babukan hebat di tangan seorang Zidan. 3-2. Hanya Predai selalu ada di mana-mana. Karena betul-betul Predai lahiran Bantul Bantar untuk Tulen. Semangat banget bola dimainkan mereka dan kembali luncurkan umpan pertama. Asiknya Orus kembali ada Malkis sana. Bagaimana Warus? Masih 2-1 kembali pada kembali. Cis. Sayangnya Warus dikatakan tipu muslihat jadi mustahil. Dikatakan salah alamat. Padahal cuma Yu Ting Ting yang punya amal palsu. Tapi kenapa Warus ikuti ikutan punya alamat palsu? Di mana? Warus mengatakan di mana alamatnya. Kembali kesempatan bola dimiliki Warus. Cukup amak-amakan Warus dengan angka pertama 3-4. Menebus kesalahan tadi gergetan banget Warus karena menyesal tadi salah. Apakah menyesal sudah dibeli? Kita lihat. Sudah akan dibalas dengan tenang. Mereka akan balas cukup tenang di belakang ada Manis. Di situ kontan overlapping mereka akan kembali jebret. Asiknya langsung mereka bermain beleduk. Warus betul bermain beleduk. 4-1. Babak ketiga ini penentuan banget. Untuk lolos nanti di grind final kita lihat. Nampaknya dengan semangat bola spektakuler dimainkan mereka. Akan spike yang baik. Arsil kita lihat bagaimana. Himal tidak ragu. Dengan block outnya keluar. 5-4. Cepat dan lambat akan terjadi bagi dua partai. Apalagi seorang Muhammad Zidan. Dengan beraksesoris. Pukulan keras Anda dicoba ditahan. Ada Putu di sana tidak ragu dengan spektakuler dimainkan Sadi. Kembali Warus ataukah? Jemal. 5-1. Cepat. Karena betul nyimal. Nah. Medul nyimal. Coba kalau kami ngitung ngomong nanti ada payung. Tapi untung normal. Kembali bola-bola dimiliki mereka dengan terjadi umpan mahalnya atau jam set mahalnya tidak berhasil. 6-5. Hanya kita lihat bagaimana anak muda di sana. Buset siap berjalan nyaman dengan nyantai bola pertama akan miliki mereka terjadi akan balas. Satu spek dimiliki Putu.
luar biasa bobotnya lagi bilang putu gitu loh. Ada mulain putu. Ibu mah kutu deh. Putu. Oke, itu kembali muncul dengan baik serangan Anda. Akan hebatnya Marquez tujuan. Saatnya deg-degan jantung mereka seperti KDI mau dijemput Manor Ipong. Saatnya deg-degan mereka seperti KDI mau dijemput Manor Kriwil. Apakah bisa Malgis dengan tenang menguasai bola? Satu spek kembali gagal. Grogi mungkin Malgis. Padahal iya. 7 karung uang masuk kami uang logam akan siap disawerkan kepada Malgis seandainya masuk. Kembali ada Rene. Ditebus kesalahan mereka dan berjalan cukup nyaman kepada mereka. Akan asik Predai di sana. Predai. Nampaknya ada tes sedikit saja. Kita lihat. Pandangan wasit ada tes sedikit saja. Keputusan wasit ada tes, kita lihat. Jauh. 87 jauh. Oh, jamul. Out. Jamul. Out dan tetrik. Out. Jamul. Jamul lama. Saya ulang jamul. Mari kita lihat seorang Sadi dengan mencoba gerak seperti Sadi di pedal jahat dan belakang. Di depan perjalanan yang mantap, yang baik. Delapan melawan tujuh, itu tidak tepat. Si boleh saja. Oke, jadi kembali sekali dengan tenang apalagi Malkis. Wow, Joy dan kembali ada. Dan sana. Layan luar. 9-7 menit. Masih Sadi, dengan tenang Sadi di bola. Yang saya memang Sadi, masih Sadi. Ada dang. Malkis, oh Joy, kita lihat. Rudy kembali. Febri, out. Predai masuk kami. Febri. Hai, Predai. Sampai yang saya kekalahan dengan kata satu tertinggal siap dikejar Predai. Pedra. Akhirnya kita lihat. Ada Warus. Kembali dulu. Mencoba berjalan nyaman. 9 sama. Babak ketiga rebutan banget. Penentuan hidup mati untuk lolos final. Bapak siapa yang berani masuk di bang jarum. Siapa yang berani mencari jarum untuk tumpuan sampah. Apakah bisa atau tidak sadi? Kembali akan bola berjalan kami dengan Malkis. Tidak ragu permainan bolanya akan akurat. Oh. Sayang ada sedikit gulungan netting. Sepuluh. Lagi kita sama-sama dengan kaca. Aspal. Untuk selanjutnya, Trik. Tolong kepada bapak-bapak dan kakak sampah. Ini gas air mata bisa terjadi. Kita mumpuh. Kemana-mana Kutu kali ini siap. Kutu. Kita coba gagalkan dengan produk. Karena sudah
Asli kaya tangan seorang Muhammad Jidan, Jidan, Jidan. 10 sama. Produk asli kaya 10 sama, 10 sama. Menang Jidan, kalau Anda menang katanya akan dikeprohkan dengan longsor, kita lihat. Ah. Yang terpopuler di muka dunia mainkan CS Putra tidak ragu sentuhan yang hebatnya tangan pusing saya ini saya dua Insya dan kedua Hantik dua Insya dan kedua Hantik bertabrakan ingin kaya semua tapi ternyata tidak berhasil supaya mereka akan gagal 12 mas naik kembali semua spek yang baik. Bagaimana? Kuma, bagaimana guys? Lagi ganjel ku lagi mah. Ayo lagi mah kering-kering mah. Lama kering lagi mati tadi teh. Ah. Enggak naon-naon pe lagi mah. Ah, lagi mah. Kanjutna, benang lagi mah apalah. Ah, tragedi. Tragedi buah kol di. Dada, cenah ngadapang. Bagina trago di buah kol di bagaimana? Nah, angkat. Buah kol di nak, buah kol di nak ketinggang. Coba dipijit ku cewek, dipijit. Ker megering geus teh hayang balik teh. Geus hayang balik teh gerbing teh. Amin. Hajar kan. Nah, terjadi seperti ini, keluarga. Mudah-mudahan tetap sehat kondisinya. Lawan Mongi bisa berjalan di. Depannya kita keparuh, ewas maaf, harus kembalik. Tragedi buah kol di. Langgaran bulat. Dikompres heula ku es batu. Sementara tragedi buah kol di. Bola. Kesempatan kembali derby dengan tenang. Mencoba setelah bola-bola di meganda. Akan CS Putra menerimanya. Kita lihat Hendy. Jidan kembali kita lihat pada kawan Abaros. Masuk. 14-20. Menipu lagi mas. Di tangan Tuhan. Akan nasib di tangan manusia. Tidak pada berani berhasil pada ketiga ini. Mungkin akan kembali. Ditanggung dari Real Madrid ataukah CS Putra kembali. KDS Sprot, Apep, Jaja Miharja, Hari Kristianto, derby, mulai lagi, game point, buat Rian Jaya, 14-12. Lain mulai es batu di kompres. Kepada tim dari Deblek, silakan masuk di pinggir lapangan dulu menunggu ya.
dan juga Dewi Krishna. Silakan menunggu di kamar. Oke, so ini kembali ke lapangan. Selamat jawab bulat-bulat pasukan di Megi seorang. Kita lihat sidang. Akan masuk ke Rian Mas Jaya.